Happy birthday, happy birthday to you. Hai Rizky, aku Raisa mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18. Semoga sukses terus dan semoga gak lama lagi kita bisa kolaborasi. Amin. Selamat ulang tahun ke-18 untuk Iki. Ya, pesan apa pesan? Semoga panjang umur yang pasti ya, sukses selalu lahir dan batin dan bahagia. Kalau gua sih pesannya cuma satu, Ki, please influence-nya jangan, kalau bisa ya, ya jangan dengerin Tompi lah, maksudnya cara bernyanyi Iki aja, Iki lebih keren soalnya. Ya, seperti kata Tompi untuk ini. Maksudnya apaan sih? Oh, ada yang salah dengan cara gua nyanyi? Enggak. Salah? Tidak ada. Tapi gua gini-gini sih, please kan? Oh, minum susu. Minum susu. Ya, oke. Susu segar. Susu keledai. Iya, banyak minum susu. Oke, banyak minum susu, Ki. Wadah ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Oke, bagaimana, Ki? Rasanya itu idola-idola Iki, Trio Lestari dan juga apalagi Raisa ya, sampai bilang-bilang kayak salam sama Raisa, salam ya. Kamu enggak tahu Raisa itu siapa? Siapa? Itu pacar sama. Oke, langsung aja kita panggilkan, inilah dia Raisa. Raisa yang datang ya? Ini Raiso. Oh Raiso, yeah. Raiso ya. Orang popo ya, jenisua ya. Iya. Iki? Iya kenapa kok malu-malu? Malu begitu. Malu-malu kambing begitu? Kenapa? Malu abis nangis tadi. Oh malu abis nangis. Abis nangis. Mukanya jelek. Iya. Enggak. Iya. Malu-malu. Ini ada kado nih. Oh, ada kasih kado buat apa? Eh, coba aja. Kado mah dari siapa aja, kado mah. Ini buka aja. Makasih juga jamnya udah aku pakai. Apaan sih? Enggak usah dibilangin. Makasih ya kamu sudah ngasih saya makanan lidi. Apa tuh kadonya? Terbuka dong, Ki. Buka dulu dong. Ini buka dulu kadonya. Spesial banget. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, sama-sama. Iya. Coba ya bukain. Ih, nyuruh-nyuruh. Apa isinya? Oke, isinya apa? Air sih. Kok ini? Iya, soalnya kan kemarin aku kan minjem hair dryer kamu tuh, jadinya aku kembaliin sekarang. Ya. Ini merasa melihat kajol. Oh, kajol iya. Dia. Mukanya mirip kajol. Katanya gue emang mirip kajol ya? Iya. Asik. Katanya, jadi dia kan ngefans banget sama kajol kan. Ya, sampai apa lagu-lagu India gitu. Oh, gitu. Begitu ngelihat Feby. Oh, jadi karena mengidolakan ya? Iya, baik juga Tete tuh. Oke. Okay. Terus selain baik, selalu mengingatkan sholat asik. Itu. Asik, gak usah diumat. Gak apa-apa, biasa. Iya, baik. Enggak, pokoknya intinya baik aja Tete tuh. Dari awal ketemu tuh kayak, kalau gimana ya Teh? Iya kayak gitulah. Menurut Feby, Iki orangnya gimana sih Feb? Suka dijailin gak? Iya yang baik-baik ini. Apa ya? Baik udah pasti. Wish. Ini yang baik-baik nih, karena kita terakhir jangan lupa. Aja, gak apa-apa. Bapak yang baik-baik nih ya Om Sule ya. Gimana? Baik. Terus Teh gimana Teh? Dia halang. Apa ya? Alhamdulillah rajin juga sholatnya, ibadahnya. Amin. Terus, luar biasa emang ini. Iya kan? Belum beduk juga dia mau udah bangun. Iya. Adzan awal tuh udah bangun duluan. Luar biasa ini. Saya aja kalah. Terus ya gitu, pokoknya yang positif-positif lah melihat di AA ini gitu loh. Jadi kayak ya belum ada negatifnya, jangan sampai ya Teh. Tapi ini masih berjalan ya main filmnya ya? Masih ada masih. Satu hari lagi untuk syuting. Film apa ya Feby? Cahaya Cinta Pesantren. Tadi udah, Cahaya Cinta? Pesantren. Santren. Padahal Santren. Kita tuh di filmnya tuh gak pernah sering ketemu. Di satu scene gak ada sama sekali. Tapi karena takdir dan asik. Perjalanan. Menurut aku. India. Enggak, baik aja baik. Baik, Teteh baik. Oke, setelah ini akan ada cocokologi ya.
Gak tahu ini cocok lagi buat siapa, buat Feby, buat Iki, atau buat Andre ya? Saya udah. Buat saya pasti kamu tentu, ya. Kita akan lihat tapi nanti setelah pariwara. Iya, pariwara. Setelah pesan-pesan berikut ini di sini aja.